Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh, malam yang berbahagia karena saya pakai kaos. Pakai ini. Udah saya botak. Sekarat. Saya melakukan penyamaran. Aduh, penyamaran. Saya akan datangin dukun santet. Saya akan transaksi buat nyantet Ujang Bustomi. Waduh, Ujang Bustomi. Santet nih Ujang Bustomi. Anak-anak apa? Alah. Orangnya ditemuin susah. Blat-blat-blat kayak lagi ngancu ikan. Aduh, ngancu ikan. Ini dia adalah asal Trenggalek. Trenggalek umpun yang di daerah Jawa. Jawa Timur namanya. Trenggalek. Jadi nanti akan bincang-bincang. Saya nyamar, ini saya dari Jakarta ini. Saya ini nanti ngomong pengusaha dari Jakarta akan nyantet Ujang Bustomi, nyacak bayar bira, matinya berapa hari, ada sana nambah segala kaku, setan belek, setan engklek, wis kepret pepak. Jadi saya nggak mau teriak-teriak dulu, nah, jangan baca-bacaan yang lain-lain dulu lah, ini sebelah-sebelah nanti ngerti-ngerti, alah. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah senang jasa kepada sahabat-sahabat subscriber shockbacker semua yang sudah pencet abang-abang ngechat. Dan ngomong-ngomong, saya pakai gini kayak abg tidak nih sahabat. Waduh, saya pakai lepis. Wah, sekarang pakai lepis tapi tidak pakai celana dalam. Celana lebar segala kaku. Waduh, kayak abg nih. Saya kalau ngomong belum punya anak, belum punya istri, kayaknya masih banyak yang percaya ini sahabat. Kayak anak wong nom ngaca disit ngaca. Waduh, wah, si ikutin saya yang capek. Ikutin saya sahabat. Waalaikumsalam. Boleh duduk, Pak? Monggo. Duduknya susah pisan ya, lepis. Pak, saya tadi yang sudah komunikasi dari jauh-jauh hari ke Bapak, Bapak nyari susah banget jadi termuter. Emang Bapak kalau tiap malam di sini ya, Pak? Iya. Yeah. Saya Andri, Pak. Andri dari Jakarta. Monggo. Yeah. Andri, saya YouTuber, ini tadi sudah izin ke Bapak untuk melakukan live, Pak, live. Ngerti? Live itu apa? Live itu live, Pak. Live bincang-bincang langsung lah, internet, Pak. Kulo mboten ngertos. Di YouTube, Pak, YouTube. Mboten ngertos kulo YouTube kan. Ya Kang, di live kan. Ya kan tadi sudah izin ini live. Mboten ngertos kulo. Nanti kalau apa yang diomongkan orangnya nanti bakal semua tahu, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Buatan apa-apa, Pak. Yeah. Nah, saya bincang-bincang dulu, Pak. Ini saya Andri dari Jakarta. Bapak itu siapa namanya, Pak? Biar semua nih YouTube saya kenal, Pak. Kulo Mbah Wirang. Oh, Mbah Wirang. Saking Trenggalek. Oh, saking Trenggalek niku Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Bapak sudah lama mau tinggal di daerah sekitaran ini, Pak? Pundangu, Pak. Oh, Sampundangu. Jadi berkaitan, Pak, Bapak kan mempunyai kelebihan. Kelebihan itu Bapak suka nyantet-nyantet gitu ya, Pak? Jadi sopo? Jadi sopo? Ya, kan ada yang bilang aja, makanya saya nyari Bapak. Saya mau ngobrol-ngobrol tentang santet, Pak. Jenengan percaya ngoten? Ya, kalau saya sih percaya ya bisa, tidak percaya ya bisa, Pak. Makanya saya mau ngomong ke Bapak tentang seputar santet, Pak. Nek jenengan percaya butirno. Pripun? Nek jenengan percaya butirno. Jadi meketen, Pak. Bapak emang dulu belajar santetnya di mana, Pak? Jawa Timur.
Oh, Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana itu, Pak? Trenggalek. Oh, Trenggalek. Lama, Pak, belajar santet lama, Pak? Pundangu. Oh, Sampundangu. Emang selain saya yang datang ke sini ngobrol-ngobrol tentang santet, banyak, Pak? Oke. Oh, banyak. Itu biasanya Bapak kalau nerima order itu pilih-pilih atau semua orang bisa, Pak? Sok wae. Oh, semua bisa. Oh, semua bisa. Oh ya, Pak, gini. Bapak dengar enggak nih yang namanya Ujang Bustomi? Bapak kenal? Yo, ngerungu. Ngerungu. Terus tapi belum pernah lihat orangnya, ketemu, suaranya, tetap muka belum? Boten ngertos. Oh, boten ngertos. Nah, saya datang di sini itu gini, Pak. Saya mau ngasihkan foto Ujang Bustomi saya dari Jakarta agar Bapak untuk menggarap dia, untuk nyantet dia, Pak. Jenengan sanggup buatin mahare? Buat mahare pinten nih, Pak? Mahare 1 juta, Mas. Beli bisa kurang, Pak? Buatin iso, Pak. 10 juta tamalas juga, Pak? Buatin iso, Pak. Oh, beli bisa. Itu dibayarnya di muka 50% dulu atau gimana? Buatin langsung, Pak. Oh, langsung. Tapi saya tidak bawa uang segitunya, Pak. Jenengan balik meneh. Cukup mahare. Oh, mahare. Tapi saya kalau 10 juta ada saya siapin, Pak. Selawai, Mas. 10 juta saya siapin dulu, nanti saya balik lagi. Boten iso, Pak. Atau nanti saya titip dulu 10 juta, nanti saya kembali lagi ke sini. Sak mono. Oh, segitu. Ono mahare tak lakoni. Ya, saya karena saya bawanya enggak segitu. Nah, ini foto yang saya maksud itu, Pak. Ini fotonya ini, Pak. Oh, iki arane Pak Ustaz Ujang Bustomi nggih. Iya, Pak. Kecil iki. Ngono, Pak. Kecil iki. Ini kan butuh boten, Bapak? Butuh. Media niki. Anggo media ta. Media iki. Kalau saya menyanggupin ini berapa hari, Pak? Minimal 3 dino. Oh, long dino. Nggih. Kulo sanggup. Itu caranya gimana kalau Ujang Bustominya tahu terus melihat tayangan ini gimana nih, Pak? Mboten napa-napa wani aku. Oh, wani pripun, Pak? Ngadepi. Oh, ngadepi. Nggih. Kan nanti saya deal nih, Bapak, saya bayar uang. Terus nah, nanti kalau 3 hari ini tidak mati itu gimana, Pak? Aku wani tarung. Tarung di mana, Pak? Karo Ujang Bustomi ya. Oh, begitu. Nah, Bapak kalau ngancok pulangnya jam berapa? Kula mboten mesti, Mas, enten kebutuhan sing pasiennya ono teko tak garapi. Nggih, digarapi pripun, Pak? Ya, meditasi mboten. Oh, meditasi. Nggih. Terus nanti kalau tarung-tarung juga saya live-in di YouTube, di channel YouTube, enggak apa-apa itu, Pak? Ora ono apa-apa, malah aku malah seneng kok. Seneng gimana, Pak? Nggih, seneng tarungnya. Oh, seneng tarungnya. Nggih. Terus ini juga nanti kalau Ujang Bustominya ini dengar, ini saya ini ada fotonya pakai gini. Ya, nek Ujang Bustomi ono teko rene kok. Oh, gitu. Emang Bapak sanggup 3 harinya itu? Sanggup. Saya ada 10 juta dulu gimana, Pak? Mboten iso, Pak. Nek selawe tak lakoni. Oh, selawe. Nggih. Ya, nanti saya kalau sekarang saya selawe enggak apa-apa. Nggih, langsung tak. Oh. Ini ada, Pak. Tapi masih kurang 1 juta, nanti balik lagi, Pak. Mboten iso, Pak. Apa ya? Nek senengan nganggupi selawe tak lakoni. Itu langka maning, Pak. Kurang 2 juta, Pak. Wis gak apa-apa. Eh? Kau popo kurang 2 juta, enggak apa-apa. Tapi nek wis kelakon
Wong wis gak ono. Tapi jenengan bayarno. Tapi ini saya pakai dolar karena tadi saya enggak sempat nuker. Kulo boten ngertos, Pak, masalah dolar. Ya simpen ini ke duit, Pak. Mungkin ditukar mau ning money changer. Ora ngertos lho, Pak. Ya boten apa-apa kan, mungkin anak buah Bapak mau suruh nuker. Nggih. Nggih, boten apa-apa. Ini fotonya. Ini harus kawur ini, Pak. Ini tak terima ini, Pak. Ini fotonya. Awas hilang ya duitnya. Coba dihitung di set. Nggak usah. Nggak usah, Kak. Kecuali aja kalau gini, Kak. Berarti 3 hari ya, Pak? Iya. Terus namun 3 hari buatan berikut? Ya, duit bisa dibalik, no. Oh. Terus ini kalau Ujang Bustominya tahu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, wanita rung aku, Pak Ujang Bustomi. Oh, pengen roh aku. Selama iki aku rohnya rencang-rencang ngoten nggih. Ujang Bustomi, Ujang Bustomi wong paling sakti ngoten. Nggih. Okay. Aku pengen ngadu. Piye carane? Itu ilmu aku. Kalau ngancung-ngancung gini dapat ikan apa, Pak? Yo, ada ngentuk orang-orang, Mas. Iya. Emang sampean santet-santet itu dipublish kayak gini bener, Pak? Ya bener, Mas. Bisa dibuktikan begitu. Bisa dibuktikan, no. Ini kan banyak orang yang ngaku-ngaku saja dukun santet, tapi ternyata tidak bisa nyantet. Oh, ini bukti, Mas. Ini orang bukti, ya. Taruhan aku. Apanya, Pak? Nyawa. Oh, begitu. Oke. Jadi bener. 3 hari nanti cara tahu Ujang Bustominya kena itu gimana, Pak? Yo, meditasi iki. Enggak, maksudnya saya ketemuan di mana kalau enggak Ujang Bustominya mati terus gimana itu, Pak? Yo engko, tenggri yo, Pak. Saya datang lagi ke sini gitu. Nggih. Terus ngambil lagi. Nggih. Bapak enggak takut sama Ujang Bustominya? Ora, ora wedi aku. Ora wedi. Ora. Ada perlu apa lagi, Pak, yang harus saya sampai apa siapkan? Yo iki tok. Meditasi yo, tok. Oh, ya sudah begitu saja, Pak. Nanti saya nunggu 3 hari kabar dari Bapak ya, Pak ya. Yeh. Maaf nih, Pak. Waktunya mengganggu, Gih. Bukan apa-apa. Yeh, waktunya mengganggu. Mangga, Pak. Ya, aku ya siap, kok. Apanya, Pak? Tarung kamu Ujang Bustomi, kok. Gih, ini kumauan. Karena ini saya kan dari Jakarta. Karena saya itu nyoba untuk nyantet beliau, Pak. Ya, itu orang suwi yang membutuhkan, no, Mas. Paling telatnya selung dino. Oh, begitu. Gih. Ya ampun, matur suwun nggih, Pak. Matur suwun. Waktu sih ganggu nggih, Pak. Nggih, waktu. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Iki pulang langsung nggih, Pak. Nggih, niku ajeng ngantar niku ta. Nggih. Nggih. Jadi saya nanti 3 hari nyoba untuk kesini lagi si Bapak itu, mudah-mudahan preben, aduh segala kaku manggul lepis jangan pernah takut setan berek, setan engklek, wisapapilah Allahul mafiq lakmitarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber Shockmaker Wisata Pobela. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya nganggo celana kolor. Tinggal nganggo sendal kayak dubur-buring banci. Saya pengen datangin rumah ini. Ah. Saya informasi ketemu di rumah. Janjian maning nih. Alah. Ikutin. Sekarang nih. Polico. Ada. Saya camblung. Di rumah ketok langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Pak Andri. Waduh, sehat, Pak. Halo, Bos. Sehat, Bos. How are you? Kapan juga, Pak Andri? Monggo. Dinara. Maaf ganggu waktu ya, Pak. Boten, Pak Andri. Waktu yang ganggu dikit pulang, waktu ganggu. Kendalo. Boten, dugi saking Jakarta jam pinten, Pak Andri. Saya dari Jakarta nyampe subuh, Pak, subuh. Karena macet di tol, ada apa, mau tabrakan beruntun apa sih namanya tuh, ada yang pleoper guling-guling gitu, ada mobil guling-guling. Nah, saya datang ke sini lagi, saya kan kemarin live nemuin Bapak, ini saya di live lagi, Pak, di live lagi. Saya youtuber dari Jakarta. Live youtuber itu kok apa? Live itu live internet langsung connect. Saya bawa tower di sini, bawa tower. Jadi, oh, kalau gue ngerti, Pak, masalah live. Jadi live itu internet langsung bawa tower, jadi orang yang di Balong juga ngeliat. Ya. Lo gue ngerti, Pak Andri. Jadi niki youtuber. Gue ngerti kalau. Jadi di live. Jadi live diku langsung. Ya, langsung niku vertikal. Oke. Oh, nggih. Boten napa-napa, Pak. Jadi niki, Pak, saya kan datang jauh-jauh dari Jakarta. Bapak dihubungin juga susah. Saya mau menanyakan itu kemarin gimana tugas, saya kan ngasih tugas ke Bapak untuk nyantet Ujang Wistomi. Oh, nggih, ngupirin. Ngupirin. Saya nggak ngopi, Pak. Ngopi terus ngopi jaringan. Saya ini pantangan untuk ngopi. Ngopi itu kan warnanya hitam, Pak. Hitam itu jadi gelap. Jadi gelap itu nanti usus saya bisa gelap, Pak. Ngopi terus ngopi. Saya biasanya susu, Pak. Susu campur kopi. Itu minuman orang salah. Jadi susunya bikin melek, susunya bikin tidur. Jadi nggak jelas. Jadi saya nggak ngopi. Oh, betul ngopi. Nah, ini Pak, begini. Saya kan kemarin nugasin Bapak ketemu di Ancoan. Bapak nggak ngancol lagi, Pak? Ya, ngancol, Mas. Saya ini kan lagi pre. Tadi saya ke tempat Ancoan lagi langka, terus saya nanya-nanya. Lagi pre, Mas. Saya nanya-nanya tempatnya ini di langka, jadi saya langsung ketemu alamat Bapak di sini, dan saya mau menanyakan gimana itu, Pak, kabarnya ketika saya ngasih tugas Bapak untuk nyantet Ujang Bustomi, gimana, Pak? Ya, Ujang Bustomi harus mati, Mas. Ya. Gitu. Wis tak santet. Mati. Kapan itu matinya, Pak? Wingi. Wingi. Nggih. Jam berapa? Ya, kira langsung jam 09.00, Mas. Ya. Oh, jam Bapak sudah ngerjain tugas Bapaknya untuk nyantetnya. Wis tak kerjain. Nah, selama ngerjain ada perlawanan tidak sih, Pak? Ya, perlawannya sih orang, tapi kecil loh kok. Ujang Bustomi, ya. Nggak ada apa-apaannya, ya. Oh, kecil. Kecil gimana maksudnya, Pak? Ya, nggak ada perlawanan. Perlawanan cilik, kok. Oh, cilik. Tapi itu sempat bapaknya mental atau gimana? Atau ada perlawanan? Nggak sempat mental. Di atas udara perlawanan gimana? Ya, memang perlawanannya sih, ya, ono. Cuman ya nggak ada apa-apaannya. Kecil, ini. Ujang Bustomi, nggak ada apa-apaannya. Harus mati, kok. Oh, iya. Nah, taunya Ujang Bustomi sudah mati itu kata siapa nih, Bu? Gue takoni terus masalahnya. Ya, Ujang Bustomi wis enggak ono. Oh, enggak. Iya. Enggak, taunya Bapak Ujang Bustomi sudah mati itu gimana? Ya wis mati jadi jen-jene kulo, angon-angone kulo. Lah wis mati Ujang Bustomi ne. Iya. Oh, sudah mati. Matinya gimana? Ya mati. Bapak sudah dicek ke sana. Wis tak cek. Atau Bapak ikut tahlil gitu. Orang tahlil, orang apa, ngerti mati, ya mati. Oh, mati. Tapi saya tadi dapat informasi sekilas Ujang Bustominya masih hidup dan tadi masih sempat ngimamin sholat maghrib nih, Pak. Ya, gue yang ngengkel aja kok, ya. Takret beli kok Ujang Bustomi mati kok, ya piye, gue orang percaya orang aku. Ya. Iya, maksudnya tadi saya kan dapat kabar, ini dapat informasi itu tadi sholat maghrib itu masih ngimamin, Pak.
wis mati ucang Gustomia wis mati. Enggak, itu emang sepeda itu bapak bilang ucang Gustomia sudah mati. Ya wis mati, buktinya wis mati, laporan si jin kalau wis mati kok. Ya kan bapak minimal kan saya tadi informasi. Apakah saya yang salah atau bapak yang salah ini? Ya gue yang salah, informasi wis jelas kok informasi ya. Wis mati kok. Mati. Gue orang percaya kalau aku sebutin no yuk nang kamar aku loh. Ya nanti dulu maksudnya matinya tuh gimana itu? Matinya ketabrak mobil tak apa info dari. Yo mati ini jebur ning kali kok. Jebur ning kali. Emang ujang Gustomnya seneng renang atau gimana itu? Yo masalahnya kan mobilnya masuk ning jurang mas. Jurang itu nggih kali gede. Terus mati ujang Gustomnya. Oh masuk ke jurang. Itu ujang Gustomnya masuk ke jurang. Masuk ke jurang. Kali mana itu, kali mana? Yo kali. Apa iki? Kali apa? Us gini aja lah. Ya, pokoknya kali ngoten, Mas. Kali sih, tapi ke kali ana kali Solokan, mung kali kecetit. Kali pokoknya kali akeh kali ngono. Wis gini aja kan saya sih informasinya valid nih A1. Kalau A1 itu A, A itu A 1 dan 1 tidak ada pokoknya kosong. Pokoknya mati gue aja ngengkel. Tidak ada kosong, tidak ada dua, tidak ada mendiri. Gue aja ngeyel masalahnya. Gue orang gede karo aku gue. Tak telu gue. Waduh, kenapa bapak malah mau nyantetnya saya? Saya emang nggak punya apa-apa, jangan. Saya mau nanya, itu ujang Gustominya masih hidup? Us mati. Gimana ceritanya? Us mati, mas. Ujang Gustomi us mati. Kue ojo ngengkel. Ya ojo ngeyel, kue. Ya, tapi kan saya cuma mau nanyain hak saya, uang saya. Kalau emang ujang Gustominya belum mati, kan saya mau nagih hak kue saya. Kue juga nggak mau masalah duit. Gimana saya ujang-ujang? Kue tak mau persyaratan. Kue nggak percaya tak butuh nongin kamar. Kue ujang Gustomi us mati. Di kamar tuh mau ngapain? Ya tak butin dong. Ya. Tidak akan gimana? Ya. Gue tak telu gue. Ya bapak jangan nelu saya. Saya mau nggak. Kan saya mah cuma nyuruh bapak. Kenapa bapak malah mau nelunya saya? Ya mulanya, gue masalah duit. Ya. Duit mesti entek. Anggap persyaratan. Ya tapi bapak jangan mau nelu saya. Saya takut pak. Saya yang mau nyelai gue. Saya sama santet selalu tuh takut. Saya takut. Bapak gue aja nggak nyelai. Ya, ya saya takut, saya tuh takut pak. Yuk di kamar, bukti no, tak telu gue. Ya jangan ngapain, di kamarnya ada apa di kamarnya? Ayo bukti no di kamar gue, yuk, kamar gue. Di kamar mau ngapain, bang, mau ngapain? Tak telu gue. Kalau masuk ngelunya saya, mana? Kebul, kebulnya kayak gini banget, pak. Ini kebul buat apa kan kebul gue? Ya iki, angon-angon pulau. Angon-angon, saya boleh duduk nih? Monggo. Kalau ya. Kau yang apa kau? Iya, saya kan mau nanya ujang Gustomi itu tahunnya itu udah meninggal gimana? Wis mati ujang Gustomi. Bukti no ini, gak bukti no ini. Ke, bukti no ini kamar ke, bukti no ini. Ke. Ya bapak jangan jangan bentak. Aja, kau he. Ya bapak jangan bentak. Kiki, wis mati. Kiki. Ya, ya sabar dulu pak, sabar. Kalau kayak apa ki? Tak telu gue. Tak telu gue. Telu gue. Sabar dulu pak. Tak telu gue. Sabar dulu, ini fotonya gimana? Gimana ceritanya? Tak telu gue. Iki bukti nih ki. Jangan mati. Tak telu ki. Iya gue. Jangan ngancam-ngancam saya nanti dulu. Sabar gue. Iki. Wah ini gue keraku gue. Saya sih nggak berani pak. Saya kan datang-datang jauh-jauh. Dari Jakarta saya nggak mau. Tak telu gue, jangan sih pak. Iya, ampun pak, ampun. Telu gue, ya ampun. Bukan lagi. Ampun. Ngapain ini nggak ngapain? Ngapain? Bapak mau kecubung tak gitu? Bapak, sok, telu sok. Tuh, pret, tuh. Kenapa sih?
Tuh bokong tuh. Bokong. Saya mau lagi duit. Wah, wis ngecas. Tuh bokong, cok, kena di cium pantat saya. Ayo, cium pantat saya. Ayo terus. Dukun palsu gimana? Bapak kemarin ngomong, ya uang bapak saya kan kesini cuma nagih duit saya. Ampun Pak ya, bapak ngomongnya ketika nggak mati uang kembali. Ampun Pak ya. Tadi foto-foto sampai dedak-edak itu, terus ngomongnya uang kembali, mana uangnya? Uang udah nggak mati deh. Ya tangannya pun teras Pak Andri. Pun teras pripun? Pun teras. Teras buat apa? Nggih, kanggo kebutuhan kula, Pak Andri. Kebutuhan apa? Nggih, kebutuhan anak bojo kula, Pak Andri. Kebutuhan apa? Kebutuhan kanggo berobat. Terus sisa berapa uangnya? Sisanya pun mboten enteng kedolan mawon, Pak Andri. Ya ente bener. Kan ente wis bener ngancur, Pak Andri. Emang banyak yang ditipu kayak gini. Banyak yang ditipu. Ampun, Pak Andri. Banyak yang ditipu kayak gini. Ampun, banyak yang ditipu. Ampun, Pak Andri. Kenapa sih? Nipu-nipu orang bisa nyantet-nyantet. Ya, lu saya punya kelebihan untuk nyantet terus nipu orang. Ampun, Pak Andri. Kenapa? Ampun. Kenapa berarti gua enggak ada kerjaan lain apa? Kepaksa, Pak Andri. Kepaksa gimana? Masalah gua buat nyantet kerjaan, Pak Andri. Ya kan bingung ngancok, itu ngancok kan itu dapat duit ini, Pak Andri. Buat ansal, Pak Andri. Buat ansal gimana? Buatan enten. Buatan gimana? Iwane, Pak Andri. Ya maksudnya kan anda nih ngancok aja ngancok. Ngapain sih harus dipunipu? Ngancok tuh buatan enten hasilnya, Pak Andri. Ngaku dukun santet. Ngaku dukun santet. Ngaku dipunipu banyak. Berapa tuh orang yang ditipu? Orang itu digertak-gertak nih. Kamu santet terus orangnya pada takut gitu. Nggih, Pak Andri. Yang ada wedi, Pak Andri. Takutnya nggak boleh. Ampun, Pak Andri. Kasihan untuk kerja-kerja kayak gitu. Ampun, ikulah, Pak Andri. Emang nyantek itu gampang? Susah. Ampun. Jangan karena kita ampun, orang yang ditipu, kita bisa nyantek kamu. Memanfaatkan ampun, orang yang lagi sakit hati. Terus kamu bisa nyantek. Gak boleh. Ampun, Pak Andri. Aku laku bakso, Pak Andri. Kalau saya yang bukan datang, ya orang lain, tetap itu uangnya nggak bisa dibalikin. Nggih, Pak Andri. Masalahnya kok nanti hasil pulau kita balikan. Balikan Pak Andri? Nggih, tak cicil akan, Pak Andri. Cicil berapa? Berapa bulan?
Mboten mesti Fandi, kula ampun Fandi. Kalau enggak bayar kamu nanti kalau nipu-nipu orang ini saya laporin ke polisi. Ampun Fandi, ampun aja sampai dilaporin Fandi. Saya laporin ke polisi. Ampun, kamu. Ampun, masih mau nipu-nipu lagi. Ampun Fandi, ampun jangan pura-pura bangun Fandi, ampun. Jangan nipu-nipu. Ampun Fandi. Ini negara hukum. Ampun Fandi. Ini negara hukum, ini Indonesia ampun, negara Bandi. Hukum. Ampun, jadi jangan macam-macam. Ampun aku lho Bang Dik. Ampun Andri, ampun. Ampun Andri. Mau saya laporin ke polisi. Ampun aja Bang Dik, ampun, ampun. Ampun Andri, ampun, ampun. Ampun Bang Dik. Ampun Bang Dik. Jangan lagi. Ritual-ritual kayak gini disuruh siapanya. Ritual-ritual kayak gini disuruh siapanya. Orang praktisi itu harus benar-benar. Kamu bisa praktisi belik, ngaku-ngaku praktisi dukung santet. Arang aja. Banyak yang orang yang tipu. Gak boleh kayak gitu. Saya tahu Anda tidak mempunyai kekuatan. Ampun. Jangan lagi. Urusannya. Jadi itu sahabat jangan pernah wis takut setan berek, setan engklek wis banyak sekali modus-modus penipuan ngaku dukun santet. Aduh. Seluruh di joget-joget mek. Wis kecil wis begitu. Ya, wis jangan pernah wis, jangan pernah tipu-tipu ngaku saya bisa nyantet wis bayar jangan-jangan. Nyantet orang enggak boleh. Apalagi sekarang dimanfaatkan orang-orang yang ngakunya punya santet, wis nyantet wis bayar, ternyata orangnya beli mati-mati, terus alasannya beli syarat inilah. Jangan enggak boleh. Bikin orang punya ilmu itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lebih takwa, lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat istighfar dan perbaiki salat. Jangan yang aneh-aneh hidup tuh, jangan yang aneh-aneh. Kita mempunyai kelebihan semua dari Allah. Gunakan untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk mencelakakan orang lain, bukan untuk membunuh orang lain dari belakang, bukan untuk menyakiti orang. Ilmu itu adalah untuk lebih kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan hakikatnya yang maha segala-galanya Allah Azza wa Jalla. Kita manusia enggak bisa apa-apa. Ilmu yang kita miliki secuil yang Allah miliki. Aduh, enggak usah aneh-aneh. Nus. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.